upacara apa namanya? Bobok bumbung PBB. Apa artinya? Artinya di dalam bumbung itu ada uangnya. Di dalam itu ada uangnya dan masyarakat membayar pajak dengan kesadaran. Dengan kesadaran sendiri dan itu diupacarakan. Seperti apa? Nanti kita ikuti proses sampai akhir. Ini peristiwa budaya yang hebat sekali dari Cilacap. Keren. Sebenarnya pertunjukan yang cukup menarik, cukup kompleks, karena apa, dengan pendekatan kultural, ternyata masyarakat punya tradisi yang bagus. Ternyata itu masuk dalam sistem pemerintahan, apa itu bayar pajak. Bahkan bayar pajaknya tepat waktu, dan mereka menyiapkan dengan gembira. Maka bobok bumbung dengan hati yang bombong. Ini sesuatu yang menurut saya menggembirakan, tidak ada di tempat lain. Senang karena mereka membayar pajak dengan kesadaran penuh. Saya kira daerah yang lain perlu mencontoh seperti ini. Masyarakat yang keseniannya, budayanya, semua bisa hidup, bisa berjalan, ternyata bisa dimasukkan ke kegiatan pemerintahan. Contohnya apa? Bayar pajak semua sudah dengan kesadaran masing-masing pada nabung, pada saatnya SPT diberikan, uang pajak sudah siap. Mata niku nggih? Leres nggih? Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh produk yang bagus. Tapi saya sudah tanda tangan dengan KPK. Pejabat tidak boleh mendapatkan gratifikasi. Ini termasuk gratifikasi. Maka biar tidak mendapat gratifikasi, saya beli 1 juta. Jadi jenengan caranya nangkoman nabung dingin? Nggih, nabung. Nabung? Berang tahun apa berang bulan? Nggih, 3 bulan lah. 3 bulanan. 3 bulan. Ini aku nabungnya sambil dina, sambil minggu, apa sambil bulan? Segadai arto. Langsung bayar, apa ditabungku langsung duitnya penuh, apa sidik-sidik? Seketik-sedikit. Suara apa-apa, sidik-sidik. Biasanya pira, dicemplungnya pira. Sekali nyemplung akan bina. Kang salewu, 3000, 2000, 1000. Oh, mboten niku. Pajeke jenengan pinten? Cacahe kula mboten tahu. Kawan basa sekawan. 44.000. Bayar pajak tepat waktu dengan hati riang gembira. Nggih. Bom kabeh.